Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak komited untuk menyelesaikan masalah bekalan air di Daro yang masih membelenggu segelintir penduduk. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng berkata, perbincangan bersama Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak sedang dijalankan dan ia termasuk perancangan menggunakan teknologi baharu bagi memantapkan sistem perkhidmatan bekalan air terawat terutama di kawasan terjejas. Jadi bekalan air itu sebenarnya kita ada masalah soft water management. Ada pun tangki, ini mengelola air ke tangki. Jadi kita ada cara baru yang akan saya umumkan. Saya lagi boleh dengan Datuk Julaihi. Kita gunakan ada teknologi baru untuk kita bekalkan air dan air yang dipump dengan cepat ke atas tangki dan tangki yang dari atas pressure-nya kuat terus kepada konsumen. Tambah beliau, masalah bekalan air menjadi keutamaan Kerajaan Sarawak kerana kemudahan asas tersebut amat penting kepada semua pengguna termasuk peniaga. Kita akan membangunkan, rancangkan masalah air kerana kita berdagang pun mengenakan air. Namalah ni kolok pun mesti ada air. Jadi ini yang perkara